Okay, that's good. Now, read in English. Lesson 8, pelajaran 8, next door neighbor. Tetangga. Tetangga sebelah. And English and Indonesian. Do you understand? Can you read English and Indonesian? Bisa? Let's try ya. 1, 2, 3. English first. Lesson 8. Lesson 8. Next door neighbor. Yeah, translate. Do you live? 1, 2, 3. Do you live in London? Apakah kamu tinggal di London? Yes, I do. Yes. Yeah. Next. I live in Hampstead. Saya tinggal di Hampstead. London adalah kota yang lucu. I don't know my next door neighbor. Saya tidak tahu tetangga sebelahku. I live in Pond Street. Saya tinggal di Jalan Pond. That's funny. Itu lucu. I live in Pond Street too. Saya tinggal di Jalan Pond juga. I live at number 24 Pond Street. Saya tinggal di nomor 24 Jalan Pond. I live at number 23 Saya tinggal di nomor 23. You're my next door neighbor. Kamu adalah tetangga sebelahku. My name is Taylor. Namaku Taylor. My name is Bennett. Namaku adalah Bennett. How do you do? Okay, that's good. Thank you. It's now for you to memorize on your mind. Sekarang tugas adalah memorize, menghafal di luar on your mind, di luar kepala. Ready ya? I give you about 10 until 15 minutes to memorize it. Untuk memulai this dialogue. 10 sampai 15 menit untuk memahami, menghafal dialog ini. Ready? Okay. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sedang menonton. Mereka sudah membaca dan menerjemahkan dengan baik cerita dialog singkat karya LJ Alexander ini yang berjudul Tetangga Sebelah. Dan saatnya kami mendidik mereka untuk membuat dialog tanpa membaca teks. Insya Allah seperti biasanya mereka sudah bisa melakukannya tanpa harus tidak butuh lama untuk menyelesaikan materi hafalan ini. Thank you for watching, dan video berikutnya akan menanti setelah mereka menghafal materi ini. Happy study. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.